Kalau begitu kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang bapak yang benar-benar luar biasa mendidik anaknya sampai gading sekarang luar biasa menjadi orang. Tepuk tangan yang meriah buat Roy Martin. Gimana nak? Siapa? Kabar pak? Kamu udah lama nggak ketemu papa? Iya, kangen loh. Iya. Gimana istrimu sehat? Sehat. Anakmu gimana? Sehat. Istrimu piye? Mama berarti ya? Mama ya, mama. Harusnya mama nanya ya. Mama sehat. Mama sehat. Tapi emang akrab banget ya gading ini ya. Om, duduk om. Mari, mari, mari. Ini ceritanya apa nih? Bawa apa om? Ini apa nih? Cucu, cucu. Oh, Gempi, Gempi. Gempi, Gempi. Cucu bubuk apa cucu? Susu. Cucu kental manis. Bukan. Ini cucunya? Iya. Buat cucunya mungkin. Loh, kamu lupa toh. Papa tuh kan melihara binatang di rumah. Bebek dua itu loh. Ini buaya. Nah, ini anaknya. Loh. Ini pasti hewan ini perempuan. Kok kamu tahu? Buaya. Oh iya. Kalau laki-laki, buaya. Sekarang gimana soalnya kabarnya? Baik Om Roy ya. Baik ya. Oh iya. Dan bapaknya ya? Batu bacanya lupa saya Om Roy. Udah janji sama Om Roy gak ada SMS lagi sama saya. Apa-apa, udah ganti koleksi sekarang. Oh ganti ya? Bukan koleksinya batu apa sekarang? Batu baterai. Aduh. Sedekat apa sih Om Roy? Gading ini anak seperti apa sih Om? Ya. Om Roy, udah berapa lama gak ketemu sama Gadi? Udah lama banget kayaknya sih. Lama banget kayaknya. Udah berapa lama Om? Saya tuh udah gak ketemu Gading tuh. Sedih. Aduh. Tahan dulu, gua periksa dulu takutnya keinjak biasanya. Oh enggak, ini bener sedih nih. Terakhir ketemu Gading tuh ya. Dari kapan gak ketemu? Kemarin ya Ding. Ding! Mau ada urusan apa dulu Om? Ada telepon. Lo itu telepon. Iya Gempi, sayang. Gempi udah bisa nelfon. Hebat. Oh mau bilang itu ambil aja.